Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi informasi yang menyebut adanya maskapai penerbangan di Indonesia yang melarang pramugarinya menggunakan hijab saat bertugas. Wapres menegaskan, jika larangan penggunaan jilbab tersebut benar adanya, maka larangan itu sangat aneh. Menurutnya tidak ada larangan berjilbab di instansi manapun. Sekarang ini nggak ada larangan. Larangan berjilbab itu nggak ada. Bukan lagi di polisi, di tentara, juga sudah orang berjilbab. Dan di mana-mana, di perguruan tinggi, di mana-mana. Jadi kalau ada larangan berjilbab, agak aneh barangkali. Kita cek lagi. Ya, perlu diteliti. Dari Jakarta, Surya Dinata melaporkan.